Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Hai, welcome to Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo. Selamat datang di Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Dan saya berharap Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Sesi ini merupakan bagian dari LitFilm, sebuah festival film untuk pemutaran film-film art house baik dari dalam maupun luar negeri, serta diskusi, seminar, dan talk show tentang isu dan tren di industri film. Bersama saya Alexander Matius, sekarang sudah ada dua pembicara kita. Ada Gugun Arief dari Japora Studios yang sudah membuat film yang cukup asik banget sebenarnya. Buat teman-teman yang nggak tahu, itu ada Domio Instano, kemudian ada Anxietus Domicupus. Gimana tuh bacanya Domicupus apa Domicupus? Anxietus Domicupus. Anxietus Domicupus. Dan di sebelahnya, di sisi satunya lagi ada Awi Suryadi yang udah lama banget sebenarnya bikin film gitu, dari Gue Kapok Cinta, dari Claudia Jasmine, sampai kemudian dia hijrah teman-teman ke genre yang cukup serius yaitu horror lewat Badut, kemudian ada Danur dan Asi, kemudian salah satu film yang diantisipasi juga kehadirannya KKN Desa Penari. Selamat datang teman-teman. Selamat sore, selamat malam semuanya. Selamat malam, Jack Ten, Mas Mama, Bang Awi. Ya, kita ngobrol di sesi Classroom Shaping the Cinematic World of Genre Film.
kita sebenarnya ngomonginnya mungkin teman-teman yang membuat sebuah universe gitu, sesuatu yang kayaknya udah beken di beberapa tahun belakangan gitu ya, di era-era 2000-an mah belum kebayang rasanya gitu membuat sebuah universe. Tiba-tiba sekarang orang sudah mulai membuat sebuah rangkaian cerita, kemudian memastikan IP dan segala macamnya gitu. Kita mulai aja lah ya, santai aja gitu ngobrol-ngobrolnya. Mungkin dari Gugun dulu, karena Gugun menyiapkan presentasi yang mau di-share ke teman-teman gitu. Itu ya kali Gun ya. Silakan Gun. Makasih Mas Mamat. Kenalan dulu mungkin ya, karena saya yang paling pemula di industri. Saya Gugun Arief. Kerjaan saya selain melamun dan olahraga adalah bikin film. Ini mungkin minta tolong sama operator ya untuk sharing materinya. Oke, saya mau ya kasih pembukaan dikit mengenai proses kreatif saya. Shaping Anxietus, kenapa namanya Anxietus nanti kita terangkan ya. Oke, next. Kenalan dulu dengan Javora Studio. Javora Studio ini sebenarnya gaib. Jadi bukan production house. Meskipun saya punya tim, ada kru dan sebagainya, ini semuanya kru cabutan. Jadi sewaktu ada proyek aja dipanggil, jadi kita bisa rapat di mana-mana. Dan saya lebih suka menyebutnya dengan sekte. Ini saya dirikan sejak Desember tanggal 12 tahun 2012 di saat saya melihat bintang jatuh. Kami berbasis di sebuah kecamatan di Blitar yang namanya Wlingi. Jadi mungkin teman-teman mungkin ada yang pernah dengar Wlingi Wood, ya itu. Itu ya akal-akalan saya aja nge-branding kecamatan tempat saya tinggal, karena nggak ada apa-apa di sini. Nah, jadi ini adalah independent brand, saya bikin low budget film, juga nerbitin komik secara underground dan juga kadang ngasih workshop. Oke, next. Nah, saya mau sedikit sharing mengenai cinematic universe yang sedang saya bangun. Ini sebenarnya istilah cinematic universe itu terlalu berat bagi saya karena bikin filmnya sangat receh banget ya. Tapi ya buat keren-kerenan kan. Oke. Michinowski trilogy, saya sebut aja begitu. Dan ini nama ini saya ciptakan kemarin sore. Kenapa Michinowski? Ya karena ada bau-bau micin di sini. Dimulai dari next. Jadi pada tahun 2019 saya bikin sebuah animasi pendek judulnya Domio Instano, sempat di screening di CGV Sudirman Jakarta dalam rangka Hello Fest. Di sini saya menggunakan bahasa yang aneh gitu ya, yang sebenarnya itu adalah ketidakrapihan produksi. Rencananya mau didubbing, tapi karena sampai hari yang saya tentukan saya nggak nemu dubber, ya udah akhirnya saya dubbing aja ala kadarnya dan saya kasih terjemahan. Toh juga nanti nggak ada yang ngerti itu beneran apa enggak. Jadi saya bebas aja ngubah subtitlenya gitu kan, biar ceritanya jalan. Next. Dan gaya saya membuat animasi itu. Oh ya, animasi itu sempat viral di Facebook beberapa tahun yang lalu. Itu saya terapkan ke sequel yang keduanya, yaitu Anxietus Domicupus, yang alhamdulillah bisa beredar di beberapa festival. Saya bikin ini sebenarnya dalam rangka menanggulangi depresi sewaktu pandemi saja. Makanya film ini bawa-bawa tentang psikologi, ada anxiety, kenapa juga namanya dopaminus berhubungan sama dopamin. Jadi ini film yang menyinggung tentang neurobiologi, tapi nggak dengan serius ya, guyon aja. Next. Dan trilogi yang ketiganya sedang saya siapkan, tapi masih pra-development, ya selambat-lambatnya mungkin 2024 saya bikin ini, judulnya Micinus Sanctus. Ceritanya tentang apa saya juga belum tahu, nanti aja. Next. Sedikit memperkenalkan karakter dalam Michinowski trilogi. Ada ini, next. Ada yang namanya Caping Montanus. Kenapa namanya Caping Montanus? Karena sewaktu saya bikin karakter ini, saya teringat sebuah lagu campur sari, ya, lagu Jawa, judulnya Caping Gunung, Mountain, Mountain.
ya Montanus ya udah kasih nama seperti itu. Dia adalah mantan anggota sebuah sekte yang memuja mie instan ya. Jago pedang dan suka bereksperimen, dan dia ini penemu sebuah senyawa kimia yang namanya micinoskium. Aduh, apa pula ini? Ini nggak bisa sebut merek ya. Kalau teman-teman pernah menonton film yang kemarin baru-baru ini heboh, yang berasal dari novel pada tahun 60-an, inspirasinya dari situ. Ya, filmnya apa ya? Coba ditebak. Dan Caping Montanus ini hidup nomaden di galaksi gitu ya. Karena dia harus lari karena dipersekusi sama sekte yang sebelumnya. Next. Terus ada Jenggoto Saktanus ya, si Jenggot Sakti. Ini adalah ketua sektenya. Jago pedang juga. Gurunya Caping Montanus. Dan dia membuat semacam agama gitu ya, semacam standar bahwa mie instan itu harus dinikmati dengan cara bagaimana. Ya semacam kayak perdebatan bubur itu harus diaduk atau enggak diaduk, semacam itu, tapi di dunia mie instan. Next. Kemudian ada Dopaminus, dari nama sudah jelas dopamin. Orang kalau depresi biasanya katanya kurang dopamin. Ini adalah kurir antar galaksi. Saya itu sering belanja online, jadi inspirasi profesi kurir ini, ya ini, saya terapkan di karakter ini. Cuman di antar galaksi. Jadi Anda kalau mau jualan ke planet mana gitu, ke Dopaminus bisa. Dan dia jago pedang juga, cuman pedangnya itu jenisnya beda, cara operasinya beda. Dan dia punya anxiety yang akut ya, seperti yang saya derita. Dia tinggal secara nomaden juga di sebuah sarkofagus terbang. Next. Terus ada karakter ini, lagi-lagi pakai nama neurotransmitter, namanya Endorphinus. Dia ini penguasa di sebuah planet mini yang bentuknya kayak donat, dan dia pengkonsumsi setia dari apa produknya Caping Montanus. Next. Nah, ada pula karakter apa ya, kayak cameo ya, namanya Rambutan Man. Ini sebenarnya dari komik saya yang judulnya Timun Mas The Legend Continues. Ini komik plesetan parodi dari Legenda Rakyat yang saya campur aduk. Saya terbitkan secara underground. Terus next. Dan saya juga mengambil elemen-elemen dari apa ya, kasanah budaya ya. Dan apalagi kalau di sini banyak candi ya, di Blitar ini ada beberapa candi. Saya ngambil inspirasi dari situ. Meskipun candi yang saya pakai di sini bukan candi yang ada di Jawa Timur, ini Prambanan, jelas-jelas Prambanan. Jadi apartemennya itu berupa apa sebuah kapal luar angkasa yang dibikin dari sejenis batu anti gravitasi. Siapa tahu nanti benar-benar ditemukan itu. Next. Mengenai bahasa, nah ini mungkin banyak yang bertanya, bahasa apa sih yang saya pakai itu, kok campur-campur seperti itu, apa gerangan? Ini next. Jadi itu bahasa campur aduk sebenarnya. Jadi bahasa yang saya campur dari beberapa bahasa yang saya ketahui. Kebetulan saya suka belajar bahasa macam-macam meskipun nggak menguasai ya. Ada seperti terima kasih itu matur suski. Maturnya dari bahasa Jawa jelas, suskinya ya udah di otak-atik aja. Jadi nggak ada rumus bakunya. Nanti kalau misalnya dibilang matur suski, jawabnya do ita sami-sami. Berangkat kerja, mangkatos, makarigas. Makarigas itu dari makaryo, yuk gas. Ya, makarigas. Dan ya semua campur aduk dari bahasa-bahasa yang ada di sekitar saya. Kebetulan saya berbahasa Jawa, berbahasa Indonesia, dan saya sempat belajar bahasa Jepang, pernah belajar bahasa Perancis sedikit. Ya udah, itu semuanya saya campur aduk untuk menciptakan bahasa baru semacam itu. Yang penting lucu aja sebenarnya. Next. Nah, ya, bahasa itu juga saya terapkan di credit title. Seperti misalnya executive producer itu adalah exe duitus produska. Exe keluar duit, produska, produser yang keluar duit, itu kan eksekutif produser. Terus ada edi suntingan ska, editor, edit, sunting. Ya, semacam itu. Jadi
saya mencoba agak sedikit konsisten di antara ketidakkonsistenan saya, jadi saya terapkan juga di credit title. Next, termasuk penggunaan aksara. Saya juga menciptakan aksara aura-auran seperti ini. Ini nggak ada aturan bakunya, jadi kalau dilihat, Anxietus Domicupus pada huruf pertama itu adalah gabungan huruf alfa dari huruf Yunani dengan aksara Jawa ho. Lalu ada huruf X dari huruf Latin biasa, kemudian ada huruf sin yang saya miringkan dari bahasa Arab, ada huruf katakana juga campur aksara Jawa. Ya, dicampur-campur aja, yang penting kelihatan keren. Ini nggak ada aturannya. Meskipun saya juga bikin yang benar-benar ada aturan grammatical-nya ya. Next. Nah, yang seperti itu, yang ini benar-benar bisa dipelajari. Ini ada aturannya. Next. Ini adalah contoh penerapannya. Kalau yang ini nggak ada di film, ini ada di buku yang menyertai Anxietus Domicupus. Jadi selain film, saya juga ada bukunya, bikin bukunya. Next. Nah, ini adalah bukunya. Jadi produk sampingan dari film itu ada buku juga. Yang Anxietus Domicupus itu sebenarnya buku mengenai jurnal psikologi selama saya berproses kreatif, dan di sampingnya itu adalah komik underground yang tadi memuat karakter Rambutan Man. Next. Kurang lebih begitu, jadi proses kreatif saya tuangkan di Instagram @javrastudio, dan saya ngasih sedikit bocoran terakhir, next. Itu adalah karya yang saya kerjakan sekarang, meskipun ini... Ya, saya harus nyambi-nyambi dulu untuk mengumpulkan modal untuk bikin ini. Terima kasih perkenalan mengenai Anxietus, mungkin seperti itu. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Begitu Mas Mamat, begitu Bang Awi. Yes, thank you Gugun. Sami-sami. Kita kalau ini kita ngobrol aja lah ya, langsung okay. Soal universe. Nah, Awi mana nih? Ah, sip. Kira-kira tadi gambarnya hilang. Kita ngobrolin soal ini aja, soal kalian berarti kan memang sudah pengalaman lah ya. Tadi ya Gugun ada dua film gitu ya. Awi tuh kayaknya udah 1, 2, 3, berapa ya? 4. Empat ya, berarti di Danur. Danur itu 4 ya, 1, 3 Danur. Apa, sorry, putus-putus gue denger ya. Halo, dengeran nggak? Iya, denger, oke. Okay. Iya, di Danur itu ada 3 film sama 1 spin-off kan ya. Bener nggak? Putus-putus lagi? Halo. Iya, dengar. Di yeah. Danur yang sejauh ini gue ngedirect, 4. Danur 1, 2, 3, dan Asih 1. Terus yang sudah tayang tapi bukan gue yang direct kan ada Asih 2. Lalu yeah. Yang sudah selesai syuting dan siap tayang, bukan gue juga yang direct, itu ada Ivana. Terus kalau dari Danur Universe yang rencananya gua pegang lagi ada Danur 4 Senjakala dan ada Canting. Gitu. Kalau misalnya dari situ gitu ya, dari pengalaman kalian, ya Awi udah banyak banget gitu ya, Gugun juga udah bikin gua. Yang paling penting harus ada tuh ketika kita ngobrolin satu semesta gitu ya. Ini kan bukan dalam teks gitu, ini dalam film gitu. Apa aja sih sebenarnya unsur yang paling penting gitu di dalam si membuat universe ini? Awi dulu kali ya. Kalau gue sih mungkin karena bahannya udah ada, yaitu dari novelnya Risa. Novelnya Risa kan memang sebelum Danur 1 pun dia sudah terbit kalau nggak salah 3 novel ya. Di 3 novel dan di setiap novel dia memang banyak teman-teman gaib, bukan cuma si 5 hantu Belanda itu, tapi juga ada Asih, contohnya kan ada Asih, ada Ivana, ada Elizabeth, ada Canting. Nah, jadi dari awal pun Danur tuh sudah siap banget kalau kita mau jadikan cinematic universe, karena based on the book yang Risa sudah tulis, karakternya tuh banyak banget, dan mereka eksis di timeline yang sama, yaitu di kehidupannya Risa. Begitu. Jadi ya tentunya untuk menjadi sebuah cinematic universe, film pertamanya ya harus sukses dulu lah ya. Kalau film pertamanya nggak terlalu banyak yang peduli ya nggak jadi juga di cinematic universe. Cuma karena alhamdulillah film pertamanya sukses, ya udah bahan untuk menjadikan ini sebuah franchise atau cinematic universe tuh udah ada dari Risa gitu. Jadi
gue sebagai filmmaker yang nggak terlalu kesulitan sih sebenarnya, karena karakter-karakter ini sudah ada di novel Risa, seperti itu sih. Tapi waktu ngobrol-ngobrol, apakah memang udah ada perencanaan jangka panjang maksudnya? Karena kan gini, ketika kita ngobrolin satu buku gitu ya, agak mustahil ketika kita bisa membuat itu utuh gitu, ya, satu buku penuh gitu ya. Kita kan harus memilah juga dan segala macamnya. Betul. Nah, di Danur sendiri memang sudah dari awal kah memang akan demikian? Dan bagian mana kemudian yang memilih sehingga nanti ada korelasinya dengan film-film berikutnya, Wi? Enggak sih, dari awal kita belum merencanakan bahwa ini akan menjadi cinematic universe, dan bentuk novel Risa sendiri pun sebenarnya kayak short stories. Jadi chapter 1, chapter 2, chapter 3 itu cerita lepas-lepas. Misalnya di chapter 1 dia ketemu kuntilanak namanya Asih, di chapter 2 dia ketemu hantu lain, chapter 3 dia ketemu hantu lain. Nah, waktu kita mau buat film Danur 1, jadi kita harus memilih nih, kita mau pakai, pertama kita harus milih hantunya siapa yang kita mau pakai. Dan kedua, karena di kehidupannya Risa, artinya di novel dia, nggak ada hantu jahat. Hantunya tuh memang cuma menakut-nakutin dia aja, tapi nggak ada yang life-threatening, nggak ada yang mengancam hidup dia. Nah, tentunya kan untuk kita bikin sebuah film horor ya kita perlu hantu quote-unquote antagonis lah ya. Hantunya kan, hantunya perlu jahat, perlu mengancam hidup kita gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita harus pilih nih hantu mana dari buku Danur yang kita mau jadiin jahat. Akhirnya saya pilih Asih, karena secara deskripsi memang Risa pun paling takut sebenarnya sama Asih. Asih ini kuntilanak yang sering nongkrong di atas pohon depan rumah dia waktu masih kecil. Nah, jadi secara deskripsi tuh Asih cocok untuk kita jadikan hantu jahat. Nah, udahlah kita bikinlah Danur 1. Waktu Danur 1 selesai syuting pun sebenarnya belum ada rencana untuk bikin Danur 2 dan seterusnya, apalagi bahkan ada spin-offnya seperti Asih, Ivana, dan lain-lain gitu. Nah, cuma karena seperti tadi saya bilang, filmnya sukses dan sepertinya fansnya Risa atau fansnya Danur pun antusias untuk minta dibikinin filmnya lagi, cerita-cerita hantu yang lain. Nah, jadi ya akhirnya kita juga menanggapi itu gitu sih. Kalau Gugun gimana, Gun? Soal apa sih yang paling penting sebenarnya ketika kita mau membangun si semesta ini? Kalau menurut aku nih, pertama kita memang harus punya karakter yang cukup menonjol ya, dan kesamaan tema sih antar beberapa hal itu. Kayak misalnya nanti di universe-nya Anxietus itu semuanya yang ngaco seperti itu, bahasanya akan seperti itu. Kita nggak terlalu ketat soal suspension of disbelief, tapi nanti akan beda dengan intellectual property saya yang lain, misalnya Sandera Trilogy itu adalah film action bergaya kelas B gitu. Nah, itu realistis ya, realistis, universe-nya realistis juga kehidupan sehari-hari. Nah, yang kayak gitu kan tentunya tidak akan mungkin saya campur dengan Anxietus Domicupus. Tapi nanti seperti karakter-karakter di komik Timun Mas, di komik Roro Jonggrang, dan sebagainya itu masih bisa masuk ke dunianya Anxietus Domicupus. Jadi harus ada kesamaan tema kalau menurut saya, sama karakter-karakter yang ya kita pilih untuk kita tonjolkan. Kalau dari Anxietus ini gitu ya, Anxietus Trilogy ini, kemudian bagaimana kemudian sejauh mana titik absurditas itu kemudian yang sangat jauh dari realitas kita gitu, itu didesain gitu, Gun? Saya masih pegang itu ya, teknik storytelling basic itu ya, yang apa ya, itu sih, yang segitiga itu ya, apa namanya, segitiga Freytag. Jadi meskipun seabsurdnya kan tetap harus ada nganunya ya, ada sesuatu yang bikin kita tetap paham, tetap suspension disbelief-nya tetap ada gitu. Jadi itu yang membuat universe-nya jadi kokoh, jadi nggak sembarangan ngawur, akhirnya ngawur sebebas-bebasnya, nanti nggak ada arahnya kan. Jadi tetap aja ada storytelling-nya, karakternya, ada motivasi-motivasi di balik tindakannya, kejadian-kejadiannya pun logis menurut universe-nya sendiri-sendiri. Kalau
Kalau Awi lebih ke ini sih pertanyaannya soal, bukan soal keabsurditasan ya, tapi lebih ke soal, karena ini kan sumbernya udah ada gitu ya, source materialnya udah ada nih gitu. Seberapa harus setianya sih sebenarnya, kalau misalnya kita ngobrolin soal kita mau bikin film yang based on adaptasi ini gitu, harus seberapa setia sih sama buku? Seberapa setia sama source material asli? Sebenarnya itu pilihan kita sih sebagai pembuatnya. Kalau mengambil contoh dari Danu Universe, sebenarnya kita boleh dibilang hampir nggak setia sama bukunya. Karena seperti yang tadi saya bilang, di buku riset itu nggak ada hantu yang jahat, nggak ada hantu yang mengancam kehidupan mereka. Jadi tentunya untuk di film kan nggak bisa begitu kan. Akhirnya ya udah kita create lah, si Asih harus jahat, si Elizabeth harus jahat. Nah tapi yang kita ambil adalah memang betul kalau di bukunya Risa, Elizabeth itu menjalin hubungan dengan pamannya Risa. Jadi mereka memang sempat ada hubungan. Pamannya Risa itu memang semacam, mungkin kalau orang sini kayak apa sih, kena santet gitu. Jadi dia kayak mabuk cinta sama wanita Belanda ini yang orang lain gak bisa lihat. Itu tuh ada, kejadiannya beneran ada, dan Risa sampaikan di novel dia. Lalu omnya pun sampai bisa nulis surat cinta panjang banget kepada wanita Belanda bernama Elizabeth yang orang-orang gak tahu ini siapa gitu. Nah, cuma udah sampai situ aja. Nah, jadi di film ya kita take it further. Kalau bahkan si Elizabeth ini benar-benar maunya Om Ahmad tuh dibawa ke dunia dia, mau direbut banget lah dari tantenya. Gitu sih. Jadi memang jadinya terpecah. Jadi ada kubu yang mengharap kita sangat setia banget sama bukunya, tapi ada juga yang lebih banyak yang ya don't mind aja gitu. Karena memang menurut saya sih ini dua experience yang beda gitu ya. Kalau I don't know, kayak kalau saya sebagai fan pun mungkin kalau saya baca, kalau saya apa ngefans sama satu buku lalu diadaptasi ke film, kalau filmnya jadi beda versi, saya nggak keberatan gitu, karena memang udah dua experience yang berbeda kan, dua experience berbeda yang memang perlu kita nikmati aja apa visinya si pembuat ini gitu. Jadi menjawab pertanyaan tadi, perlu apa enggak, sebenarnya itu pilihan bebas ke kita gitu sih. Ya. Dan itu yang juga harus diketahui penonton ya, sebenarnya ini kan mediumnya beda juga, nggak bisa tiplek-tiplek. Mau bukunya sebagus apapun, ya udah diterjemahin ke film itu udah bahasa lain yang berbeda. Betul. Nah, kita ngobrolin soal ini mungkin yang bisa teman-teman jawab panjang ya, baik Gugun maupun Awi, lebih ke bagaimana sih kemudian proses universe ini bekerja. Mungkin berarti setelah Danur 1 buat Awi gitu. Bagaimana kemudian membuat ini kemudian relate gitu, universe ini saling berkaitan satu sama lain gitu dengan project kedepannya, kemudian bagaimana kemudian membangun karakter, kemudian gaya-gaya yang kemudian mencoba untuk diperkenalkan dan kemudian menjadi pattern dari masing-masing universe gitu. Mungkin dari Awi dulu kali ya, gimana Awi prosesnya? Setelah Danur 1 sukses, lalu kita udah berencana untuk bikin sequel, mulai tuh kita berencananya udah bukan cuma Danur 2, udah berencana Danur 2, Danur 3, bahkan udah siap juga dengan spin-off-nya yaitu Asih. Nah terus, karena memang dari awal buat Danur 1 kita belum rencana untuk membuat Cinematic Universe, kesalahan kita waktu itu, well bukan kesalahan sih, basically kita memang belum merencanakan aja. Tapi perbedaannya adalah waktu kita buat Danur 1, kita pakainya present time, yaitu kejadiannya waktu itu kan tahun 2017. Jadi Danur 1 itu timeline-nya adalah 2017. Sedangkan kalau di novel Larissa, kejadiannya tentunya bukan 2017. Tentunya kejadiannya itu tahun awal 2000. Karena Risa kan waktu itu masih SMA, dari Risa kecil sampai Risa SMA, sampai kuliah, kira-kira kejadian Danur 1 itu. Nah, cuma karena waktu itu kita belum rencana bikin Cinematic Universe, akhirnya Danur 1 kejadiannya sekitar tahun 2010 sampai 2017. Mau nggak mau, akhirnya Cinematic Universe kita beda sama buku. Jadi, Danur 2 dan Danur 3 kejadiannya kita harus tarik mundur dari 2017. Gitu, udah nggak bisa ngikutin buku lagi gitu kan. Jadi ya udah tuh. Jadi ya keterbatasan kita ya udah ada handphone, zaman-zaman apa di universe-nya Danur di film ya
sudah ada handphone gitu artinya kan. Padahal kan kalau di buku belum gitu. Contohnya itu sih, udah ada social media, udah ada begitu-begitu. Iya itu yang mungkin akhirnya bikin kita jadi tambah jauh dengan buku ya. Gitu. Kalau bagaimana kemudian lo sebagai, ini kan setelah Danur 1 kemudian lo beruntun tuh ya Danur 2, ya nggak tahu proses dibaliknya memang apakah jangka panjang dan segala macam, tapi kemudian bagaimana dalam dunia Danur ini lo mencoba memberikan jejak-jejak yang kemudian nanti bisa di orang bisa remind lagi ke sequel sebelumnya gitu. Misalnya ketika orang nonton Danur 2, orang jadi ingat Danur 1, ketika orang nonton Danur 3 orang masih relate dengan Danur 2 dan Danur 1. Itu ada hal yang disengaja nggak atau enggak lo menerapkannya memang ya sebagai sebuah standalone film aja? Ada sih, jadi sebenarnya memang basic untuk dinikmati sebagai standalone film sebenarnya bisa-bisa aja. Maksudnya untuk nonton Danur 2 tuh orang nggak harus nonton Danur 1 dulu sebenarnya. Cuma benar kata lu tadi. Jadi waktu Danur 1 antagonis kita kan Asih. Nah sengaja tuh kita waktu Danur 2 meskipun Asih urusan sama Asih sebenarnya sudah kelar di Danur 1, tapi Asih kita tampilkan lagi di Danur 2 dalam mimpi buruknya Risa. Jadi waktu Danur 1 kan problem terbesar mereka adalah Asih itu ingin menculik adiknya Risa. Nah, jadi waktu Danur 2, karena kita sudah rencana untuk bikin spin-off dari Danur, yaitu Asih, standalone filmnya Asih. Nah, Danur 2, kita sengaja munculin karakter Asih lagi di mimpi buruknya Risa, gitu. Nah, terus waktu di Danur 2, sebenarnya hantu utamanya kan ada dua, kan? Ada Elizabeth sama Ivana. Cuma karena kita sudah rencana mau bikin Danur 3, dan another spin-off, nah, kita udah mau prepare audience dan prepare fansnya Danur atau fansnya Risa nih. Oke, setelah Danur 2, there'll be more coming. Makanya kita introduce karakter Canting di Danur 2. Gitu. Jadi Canting muncul sekilas di Danur 2, di Danur 3 pun sengaja kita munculin lagi. Gitu. Untuk siap-siap bakal ada spin-offnya Canting. Gitu. Kalau style ada nggak? Kalau style nggak, kalau style sebenarnya bebas. Makanya gue juga perhatiin sih, misalnya kayak harus menyebut merek lain. Sebenarnya kayak Conjuring Universe gitu. Mereka kan juga akhirnya dipegang sama director yang beda kan, dan director yang beda akhirnya membawa style yang beda juga. Juga gitu sih rencananya. Akhirnya kan Asih 2 juga dipegang sama director lain, sama Rizal Matavani. Ivana juga dipegang sama director lain, sama Kimo. Jadi memang dari awal kita nggak harus ada style yang sama dari one movie to another sih. Gugun, gimana Gun? Lo lebih repot lagi kan? Maksudnya ini source asli, kemudian mendesainnya juga. Ya kalau misalnya yang kedua kan Anxietus kan memang nggak semuanya pure animasi gitu kan? Iya. Yeah. Kalau yang pertama beneran pure animasi tuh, terus ngomongin soal bahasa dan segala macamnya. Itu gimana kemudian, ini kan sejak awal ya berarti, apa enggak justru sebenarnya enggak disiapkan? Ketidaksengajaan juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk membangun universe itu, kalau aku lebih ke tema tertentu apa yang pengen aku bicarain. Misalnya di Domi Instano itu tema yang kubicarakan adalah mengenai apa ya, lebih tepatnya kepercayaan, agama, hegemoni politis dari sebuah institusi apapun itu, meskipun kita nggak masuk ke yang serius-serius banget gitu kan. Ya, kita akan nonton sambil ketawa, sambil kalau dipikir-pikir kok kayak gini, nah kayak gitu. Sementara kalau yang Anxietus bicara lebih ke internal ya, problem internal tentang psikologi dan sebagainya. Dan kalau misalnya nanti bicara andai-andai yang ketiga bakal seperti apa, itu nanti pastinya acuan pokok aku adalah style dulu, gendernya apa. Karena dari rencananya nanti ketiga ini, aku menetapkan bahwa gendernya itu adalah space opera western. Jadi dari situ nanti bakal-bakalnya kayak gini, tentang apa yang mau tak bicarain, misalnya nanti, nanti yang tiga mungkin lebih politis mungkin. Paling enggak udah punya universe-nya udah kokoh duluan. Jadi di sebuah kehidupan antar galaksi itu ada ekosistem perdagangan substansi yang bernama Micinoskium itu kan.
Ya, dan ya kalau aku membangun cerita biasanya memang dari cerita dulu, tidak berawal dari karakternya dulu. Jadi nanti karakternya tinggal tempel aja. Entah nanti apakah aku akan mengeksplor itu banyaknya neurotransmitter itu ya. Kan dopamin sudah, endorfin sudah, kan yang belum serotonin misalnya atau apa yang lain itu mungkin bisa aja dimasukin situ. Meskipun ya masih pra-development, jadi aku juga belum punya gambaran nanti bakalnya seperti apa. Paling enggak universe-nya sudah ada duluan di situ. Jadi waktu bikin itu pertama memang ini, memang ketika bikin Domio kan aja itu udah beda banget ya, maksudnya. Domio itu sebenarnya sampah. sampah bener. Itu aslinya kan file-file waktu aku latihan animasi di tahun-tahun 2000-an pertengahan kayaknya, zaman aku masih kuliah. Dan itu kan ngedown lama di hard disk, dibuang kok eman, karena dulu kan effort banget ya belajar animasi sendirian, nggak ada pembimbing. Tak simpen terus tuh. Terus ini sewaktu kita ngerapain file gitu kan, ini dibuang gak ya, dibuang gak, emang disimpan juga mau diapain, akhirnya ya udah kepikiran ini dilanjutin aja jadi cerita gitu, tambah-tambahin gitu kan. Dari situ sebenarnya. Dan kebetulan saat itu lagi demen-demennya sama western, sama space opera gitu kan. Terus ya berarti memang dari awal tidak didesain sebagai sebuah trilogi lah gitu. Tidak sama sekali. Cuman kalau udah bikin dua, kenapa nggak bikin tiga sekalian gitu kan? Ya. Tapi yang kedua itu memang ada di apa ya? Memang sejak awal disengajakan untuk berhubungan dengan yang pertama atau enggak sama sekali justru? Secara style aja sih, secara style, karena biasanya kalau aku mau bikin film, pertama yang aku pikirin itu stylenya bakal seperti apa dulu. Dan ketika punya cerita kayak gini, ini pendekatan yang paling pas yang mana gitu kan. Terus yang ketika style kemudian itu juga kesengajaan ketika misalnya bahasa deh paling enggak itu kan juga sebenarnya kan juga bisa pilihan yang tidak menggunakan bahasa sama ya gitu yang Aku ngebayangin kalau misalnya aku pakai bahasa yang ya katakanlah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa misalnya, apa ya, kurang gimmick ya. Aku cenderung orang yang suka gimmick. Dengan bahasa paling enggak orang gini Mas Mamat, Bang Awi. Saya kan apa ya, berjuang banget ya, struggle banget untuk masuk ke ekosistem film. Bagaimana film saya bisa ditonton? Supaya bisa masuk dalam amatan para penikmat film. Yang mana langkah paling praktis ya ikutan festival. Meskipun saya itu agak-agak malas kalau berkompetisi. Karena saya orangnya gampang kalah ya. Loser. Jadi udah punya insecurity duluan gitu ya. Nah ini saya harus mikir, kalau saya bikin film, kalau sama-sama dengan yang lain, yang mana kalau katakanlah mau bikin film tentang isu sosial, somebody can do better than me. Jadi mereka bisa bikin jauh lebih bagus daripada saya. Dan ya saya harus bikin yang paling beda. Jadi ketika film itu diputar semuanya, saya harus dari awal sudah terlihat beda. Ya strategi sih ini, strategi. Kalau misalnya saya sutradara yang sudah established, saya udah di industri, mungkin saya nggak perlu kayak gituan ya. Saya tinggal cast apa pemain yang tepat gitu dengan apa desain produksi yang tepat gitu. Tapi ya karena saya indie, independen 100% ya. Tim saya cuma 6 dan ini semuanya menggunakan dana pribadi saya. Utang pula. Ya saya harus bikin sesuatu yang orang nggak akan bikin. Bregas Banuti aja nggak akan bikin film seperti ini. Saya akan bikin seperti ini. Edwin nggak akan bikin seperti ini. Saya bikin seperti ini. Kalau saya ngikut-ngikutan style apa ya sutradara yang saya kagumi, ya saya tidak menyangkal ada banyak pengaruh dari sutradara-sutradara yang saya kagumi ya. Teman-teman akan melihat jejak Sergio Leone, terus ada jejak beberapa film yang masuk dalam apa asupan saya. Tapi paling enggak di level festival yang mana film saya didistribusikan, saya harus berbeda. Which is, cara yang paling mudah adalah dengan bahasa. Karena sudah umum, kita dari daerah ya,
Mungkin apa Mas Mamat baru dengar Wlingiwut juga baru kemarin-kemarin, mungkin Bang Awi juga mungkin hari ini juga detik ini dengar yang namanya Wlingiwut. Kita dari desa akan tipikal dengan film-film yang membawa isu kedaerahan, berbahasa Jawa dan sebagainya, dan saya nggak bisa seperti itu. Saya tidak ingin menjadi lokal, saya ingin menjadi berbeda. Bahasa, saya nggak akan bawa-bawa bahasa-bahasa daerah. Meskipun sebenarnya itu bahasa-bahasa perkem sini juga saya campur-campur juga. Kayak gitu sih. Ya, ya, yang itu yang jadi salah satu mungkin terhighlight ya ketika kita nonton. Sebenarnya benar sih, secara nggak sadar gitu ya, sebagai fungsi, sebagai film programmer kan menonton segitu banyak film, kemudian bisa menemukan pattern yang, apa ya, stagnan dan sama gitu ya. Iya kan. Kecenderungannya bisa terlihat gitu. Makanya ketika ada Domio tuh jadi sesuatu yang beda dan bisa bicara banyak hal kan film itu sebenarnya. Mungkin yang Gugun nggak kepikiran, mungkin orang juga bisa menginterpretasikannya beda gitu. Dan lumayan seru juga gitu melihat. Terima kasih. Paling enggak, tipikal film desa enggak seperti itu lah. Oh ini film dari daerah loh, nggak harus yang apa ya, yang bawa-bawa kehidupan sehari-hari. Saya nggak tertarik membawa kehidupan sehari-hari mentah-mentah ke layar. Pasti saya alter ya, jadi universe tersendiri. Ya, ya, ya. Dari situ sih menarik. Ya, statementnya menarik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, sebenarnya gimana kemudian, ini mungkin Awi kali ya yang bisa jawab juga, menyesuaikan sebenarnya bagaimana kemudian menyesuaikan media yang berbeda gitu. Bagaimana kemudian kalau ada istilah kemudian orang menyebutnya adaptasi, ada satu sisi orang menyebutnya aliwahana, ada menyebutnya ekranisasi gitu ya, dari teks kemudian ke film gitu, medium yang berbeda. Dulu almarhum Pak Sapardi itu mencontohkan aliwahan aja udah beda gitu. Kita teks ngobrolin soal mawar itu bisa panjang gitu. Ngobrol di film nggak bisa gitu, nggak sederhana, nggak sepanjang itu gitu untuk mendeskripsikan sebuah mawar gitu. Gimana tuh Wi kemudian proses adaptasi dari teksnya Risa ke film-film yang lo buat? Makanya, jadi waktu kita bikin naskahnya Danur 1 lalu berlanjut ke 2 dan 3, kita beneran kayak cuma ngambil premisnya aja, ada kejadian apa sih di buku kesatunya Risa yang judulnya Danur. Oh ada kejadian Risa takut sama kuntilanak namanya Asih. Asih itu backgroundnya apa sih? Asih itu backgroundnya pembantu yang dihamilin sama tukang ojek, terus bunuh diri. Udah kita ambil backstorynya Asih aja, sisanya semua kita create di naskah film. Begitu juga dengan Danur 2. Danur 2 juga, Danur 2 Madah, ada kejadian apa nih di novel Larissa di Danur 2 Madah? Oh, ada kejadian di mana omnya Risa jatuh cinta sama hantu Belanda yang namanya Elizabeth. Nah, di situ udah kita twist deh. Jadi sebenarnya kalau di misalnya jadi kalau di film kita bikin sebenarnya kalau di buku Risa tuh punya hantu, ada hantu namanya Elizabeth yang omnya jatuh cinta, ada lagi hantu Belanda namanya Ivana yang nggak ada hubungannya, ini juga nggak mengganggu kehidupan omnya. Nah dari situ kita cuma pakai dua hantu ini yang benar-benar dari buku, kita rubah ceritanya, kita kasih twist di film, omnya beneran jatuh cinta sama Elizabeth, tapi sebenarnya dari awal rumah itu udah diganggu terus sama hantu yang namanya Ivana. Orang-orang dan penonton kirain hantu Ivana ini jahat, padahal Ivana nggak jahat, Ivana tuh berusaha ngasih mereka warning untuk leave the house karena ada hantu yang sedang mengganggu om kalian gitu. Nah itu juga semua udah kreasi kita aja sebagai filmmakers. Jadi itu sih dari pengalaman mengadaptasi novelnya Risa ke Danur Universe sih, kita bebas banget dan memang jadinya bener-bener cuma premisnya banget deh, satu kejadian deh boleh bilang, ada satu kejadian apa di novelnya itu yang kita pakai dan kita kembangkan gitu. Yang menarik juga ya, meskipun kita nggak tahu ya dan nggak usah disebut juga sebenarnya, ketika kita ngobrolin bentuk yang berbeda lagi nih, KKN gitu. Ini sedikit ya, meskipun kita nggak ngobrolin soal apakah potensi kemudian nanti ada universe, itu biar menjadi rahasia ke depan aja gitu.
Tapi kan ini bentuk yang berbeda lagi, berawal dari sebuah thread Twitter gitu. Iya. Kemudian menjadi sebuah film. Itu kemudian, itu gimana lagi? Prosesnya beda lagi atau gimana? Nah, kalau untuk KKN, meskipun kita judulnya sama-sama adaptasi, kali ini untuk KKN kita boleh bilang 95% if not 99% tuh setia dengan source-nya. Karena thread yang di-tweet sama si Simple Man begitu panjang, begitu detail, begitu banyak bahannya, jadi dan pendeskripsian dia tuh sangat mudah dibayangkan dan sangat mudah divisualisasikan. Jadi kita sebagai filmmaker tuh udah dapat bahan banget dari si Simple Man ini. Nah, terus pihak MD pun mungkin ya sebagai produser lah ya, mereka tentunya secara otomatis berusaha thread yang sudah sangat viral ini harusnya menjadi film yang sangat komersil, dan karena sebagai thread aja udah viral, artinya orang sangat menikmati cerita di thread itu, ya udah kita jangan banyak rubah-rubah lah dari threadnya. Dan kita sebagai secara kreatif penulis naskah dan saya sutradara pun gak merasa banyak yang perlu kita rubah, if not for movie logic aja gitu. Jadi karena kalau si Simple Man kan waktunya banyak, dia bebas kan, dia bisa nge-tweet berapa ratus tweet gitu kan, dia bisa cerita. Kalau kita kan waktunya ya rencananya sih sebenarnya cuma 100 menit gitu. Rencananya 100 menit we have to tell this thread. Tapi karena dia begitu banyak kejadian dan semuanya menurut kita menarik, itu pun setelah kita pilih-pilih, jadilah naskah KKN untuk saya shoot. Dan setelah saya shoot, materi yang kita punya tuh akhirnya cukup untuk film 3 jam sebenarnya gitu. Itu sudah pilih-pilih dari thread mana yang kira-kira oke untuk masuk ke naskah film. Terus Simple Man juga merasa, Simple Man selalu terlibat, dia tiap hari datang ke proses development naskah kita. Jadi apapun yang kita mau, bukan rubah ya, apapun yang mau kita sesuaikan, karena kalau di film yang ini nggak bisa kita jelaskan dengan deskripsi, harus ada aksi-reaksi, harus ada tambah scene lain, baru ini bisa masuk secara movie logic. Akhirnya ya kita ajak dia diskusi. Jadi bukan ngerubah, tapi mungkin ada nambah scene. Itu jadinya total-total tuh kalau nggak salah naskahnya kayaknya 120 atau 110 lembar gitu. Dari naskah juga kita udah ngerasa kayaknya ini nggak mungkin 90-100 menit film sih. Dan bener aja, begitu kita kelar syuting, kita punya materi 3 jam. Gitu. Iya, menarik sih. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari gue, lebih ke soal ekspansinya gitu, dalam medium yang lain. Ya, maksudnya, Gugun mungkin akan lebih berbeda nih gitu ya, ngobrolin ya, karena dia buat sendiri juga, kemudian dia tahu potensi-potensinya, mungkin Awi ya dari sudut pandang yang buat ya, karena pasti itu nanti keputusannya produsernya. Lebih ke produk apa sih kemudian, atau outcome yang lain apa sih yang kemudian bisa yang muncul di luar film itu dalam sebuah universe gitu. Ini kan kita ngobrolin juga soal memelihara universe-nya, memperpanjang ekonominya, memelihara IP-nya gitu kan. Produk apa-apa aja sih yang kemudian mungkin pernah atau bisa jadi gitu ya, muncul dari Awi dulu kali ya. Awi, kalau Danur sama KKN mungkin? Sejauh ini sempat ada perencanaan sih, sebenarnya sempat ada perencanaan mau bikin produk turunannya misalnya. Oh enggak, sorry, kalau Danur udah kejadian, tapi tetap produk sebuah produk visual ya. Jadi sekarang next step kita adalah karena memang keadaan sedang pandemi, lalu jadi proses developmentnya Danur 4 akan berjalan tahun depan. Nah, selama tahun ini yang kita jalankan adalah turunannya Danur Universe itu sebuah serial untuk sebuah OTT, itu jadinya serial 10 episode gitu. Okay. Kalau Gugun, berarti gimana Gugun? Kalau yang sudah aku lakukan, bikin bukunya, penjabaran dari konsep-konsep yang ada di filmnya sendiri,
Ya sempat kepikiran gimana kalau diperlebar jadi kayak semacam web series, tapi itu kayaknya terlalu muluk-muluk ya, kecuali kalau ada yang mau produserin. Tapi buku sih yang sudah dilakukan. Buku ya, oke. Buat ini terakhir banget sih sebenarnya. Gimana kemudian teman-teman yang belum nonton gitu ya, penasaran pengen nonton karya-karya kalian gitu. Bisa ditonton di mana sih Awi? Danur tuh bisa ditonton di mana aja? Kalau Danur 1, 2 dan Asih bisa ditonton di Netflix, WeTV sama Disney Plus. Lalu kalau Danur 3 itu di Disney Plus. Ya, tuh teman-teman. Terus nanti ya kalau KKN kalian tunggu aja lah ya. Nanti ada kabar tahun depan mungkin, mudah-mudahan. Gun, filmmu di mana? Ada di platform, cuman kok aku lupa ya. Ada di Rangkai, ada di Genflix, GoPlay ada satu. Ya mungkin yang lain disulin, karena yang ngurusin distribusinya beda orang nih, Mas Mamat. Teman dari nganu, di bagian distribusinya ada sendiri. Oke. Thank you sekali lagi buat Gugun Arief dan Awi Suryadi. Sama-sama. Saya terus. Mas Mamat. Penasaran banget semua karyanya, baik trilogi penutupnya Gugun maupun KKN Desa Penarinya dan karya-karyanya Awi juga. Semoga kita bisa menonton itu. Thank you ya semuanya. Terus terima kasih kembali. Atas nama Jakarta Content Week dan kurator LitFilm, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam diskusi ini. Kami masih memiliki banyak sesi menarik lainnya di Jakten 2021. Anda bisa berpartisipasi dengan masuk ke www.jakten.com dan ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2021. Tetap sehat dan sampai jumpa. Thank you for joining us. We hope you enjoy the session of Sarina Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep Community Mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah.
Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Tak pernah